Sekarang saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdate berita bahagia yang kali ini datang dari seorang Chelsea Olivia. Tadi malam dia sempat membuat heboh dunia maya dengan postingan foto yang sekaligus menjadi sebuah announcement nih, pernyataan juga bahwa sekarang ia sedang hamil. Nah, as you can see, good people see, yes, I am pregnant. A strong little angel is growing inside me. Little Alinsky is coming. Woo. Yay. Terus juga ada foto yang keduanya nih ya. Mm-hmm. Chelsea ini kelihatan cakep banget, cantik banget. Yeah. Itu dia pakai baju yang kayak sayap malaikat gitu ya. Warnanya putih dan di bagian perutnya tuh kayak kelihatan transparan gitu. Jadi kayak memperlihatkan keadaan perutnya yang udah mulai buncit, mulai besar. Captionnya juga gak kalah menarik. Tulisannya adalah, Mommy can't wait to see. Lancar ya Chelsea ya. Dan juga selamat pasangan Glenn Alinsky sama Chelsea Olivia. Berikutnya ada birthday lady Meli Mono yang merayakan ulang tahun yang ke-33. Ini dia. Wow, nice. Happy birthday. Dia juga baru saja posting nih sebenarnya ya. Momen bahagianya saat lagi ngerayain ulang tahunnya tersebut. Barengan sama keluarga. Sekali lagi buat Meli, happy birthday y'all. Oke. Dan selanjutnya ini ada berita yang juga Anda nantikan, apalagi pecinta teneng teneng teng teng teneng teneng Wakop DKI. Baru-baru ini ya, atau sekitar 3 hari yang lalu tepatnya, Om Indro sempat memposting teaser dari Wakop DKI The Movie. Cuma ini namanya juga teaser ya. Ini seru banget ya, membuat kita semakin penasaran, membuat kita semakin bertanya-tanya. Ada 3 sosok ya, almarhum Dono tentunya karena sudah tiada, almarhum Kasino dan Om Indro. Tapi ya bisa dibilang ada belakang. Dan kita jadi dibuat penasaran, itu siapa yang akan memerankan mereka? Nah, akan menjadi tantangan juga untuk filmmakernya juga, tapi juga kesenangan nih karena pecintanya Warkop DKI kan akan kembali dihibur ya. Nah, terus juga ada foto yang kedua, ini yang paling identik nih dari baju dari Warkop, tuh pakai baju polisi, cops, inget gak sih Sar? Bener, film Chips, dan gak lupa juga nih ada hashtag Jangkrik Bos. Nah, jadi bocorannya ya, film ini nih bakalan ditayangin di bulan Juli nanti, tahun ini pastinya 2016, jadi untuk Anda yang penasaran, ditungguin aja karena kami masih mengejar nih konfirmasinya tentang film ini ya. Iya, Om Indro nggak belum ngomong-ngomong soal. Belum, tapi sebagai informasi juga film ini disutradarai sama Anggi Umbara. Oh, iya. Nah, jadi bisa lihat kalau misalnya Anda followers di media sosialnya, di sana juga Anggi lumayan rajin tuh posting-posting yes, for sure, dari film ini. Okay.